Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan. Nah, pada kali ini saya ingin ngajak teman-teman untuk jalan-jalan menuju ke Pasar Hewan Kaligesing, teman-teman. Jadi, ini saya sekarang posisinya sedang berada di sekitaran perempatan Kenteng Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Mau menuju ke atas ke arah Jalan Kaligesing atau ke arah Kecamatan Kaligesing. Nah, untuk perjalanan kali ini saya akan lewat di Jalan Goa Giskendo ya teman-teman. Nah, saya suka lewat Jalan Goa Giskendo karena itu merupakan jalan favorit karena tanjakannya itu nggak terlalu ekstrim dibandingkan dengan jalan yang melalui tanjakan Bibis. Nah, untuk jalan di Goa Giskendo ini saya udah beberapa kali lewat. Nanti mungkin akan saya skip aja. Nah, untuk Pasar Hewan Kaligesing ini cuman ada di hari Sabtu, makanya disebut dengan Pasar Stone ya, Pasar Stone atau Sabtu. Nah, ini kebetulan pas hari Sabtu, saya pengen main ke sana. Oke, ikutin perjalanan saya. Oke, sudah masuk di Jalan Goa Giskendo. Nah, jalan ini nanti akan menuju ke tempat wisata Goa Giskendo. Nanti akan sampai atau ujungnya itu adalah tanjakan Gendu ya, atau pertigaan Gendu. Nah, di pertigaan itu nanti akan masuk ke Jalan Kaligesing. Oke, kita langsung gas saja. Pemandangannya keren, bagus ya teman-teman tuh. Keren, joss. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pertigaan Gendu atau tanjakan Gendu ya, kalau dari arah Bibis, tanjakan Bibis. Nah, ini pertigaan Gendu, kita ambil yang lurus. Nah, kita sudah masuk di Jalan Raya Kaligesing. Kita akan menuju ke arah Goa Giskendo. Ini area Pasar Jonggrangan. Jonggrangan Market. Nah, kita sudah sampai di area Goa Giskendo. Di sekitar sini banyak persabangan. Kita yang lurus. Nah, ini kalau ke kiri, ini ke Sungai Mudal dan lain-lain. Untuk ke Purworejo, ambil yang kanan. Kalau lurus itu ke Hutan Pinus. Hutan Pinus apa namanya ya? Kaligo atau apa sih? Di situ tuh. Kaligo. Wow, di sini Hutan Pinusnya keren banget tuh, sebelah kiri. Wah, sayang kena matahari nih. Kaligesing, Purworejo. Nah, di area sini sudah mulai kayak bau-bau ini, kotoran hewan ya, karena banyak ternak
kambing PE, peranakan Etawa, kambing Kaligesing, banyak yang ternak di sini. Nah, ini embung Trogo gua sebelah kanan. Wih, jalannya sempit, bro. Hutan pinus di sebelah kanan, indah banget. Keren. Ya teman-teman, dari pertigaan ini kalau ke kiri itu ke arah Purworejo, kita ambil yang ke kanan ya, yang ke arah Yogyakarta. Saya juga bingung tadi. Nah, ini ikutin bapaknya ini aja, bawa kambing ini. Biasanya kan kalau saya ke kiri ke Purworejo. Pasar Seton, pasar kambing Kaligesing. Jadi ini emang adanya hanya di hari Sabtu, tidak memakai hari-hari pasaran Jawa gitu ya, tapi pakai hari Sabtu gitu. Nah, ini kayaknya udah mau sampai nih. Jadi saya mau ngikutin bapaknya itu, bawa kambing. Wow, udah kelihatan banget tuh kemacetannya, luar biasa. Katanya sih dari subuh gitu udah mulai pada parkir di sini. Oke teman-teman, saya sudah sampai di area pasar kambing Kaligesing. Saya akan cari tempat parkirnya. Lumayan rame ya di sini ya. Kita muter-muter dulu aja. Tuh. Pada banyak yang transaksi di sini, teman-teman. Oke, kita jalan-jalan mengelilingi pasar hewan Kaligesing nih teman-teman. Nah, di sini ada yang jualan baju-baju. Kita keliling-keliling aja mungkin. Bagian luarnya teman-teman. Nah, ini suasana di dalam sangat ramai banget ternyata. Oke, kita keliling-keliling aja ya. Lucu-lucu.
Warnanya itu kalau PE itu cuman ada hitam dan putih gitu ya. Kambing peranakan PE. Dulu dulu coba. Warnanya hitam dan putih. Ini sedang transaksi. Wah, ini gede banget nih. Kambing peranakan PE. Wah, ini sedang dicukur, teman-teman. Dan kalau yang ini sedang dipotong anunya tanduknya. Ini gede banget ini. Coba kita akan jalan ke sini aja, teman-teman. Kita dari arah yang sini soalnya biar gak kena matahari. Ramai banget ya. Di barisan sini juga ada di barisan sini. Wow, ini gede banget. Itu baru transaksi. Udah laku ini. Emang transaksinya cuman berdiri seperti ini, teman-teman. Jadi langsung siapa yang tertarik gitu langsung dibeli, langsung angkut gitu. Ramai banget, teman-teman.
Oke, kita jalan terus. Full. Ya, seperti ini suasananya, teman-teman. Jadi sangat ramai sekali dan meriah. Pada diikat-ikat di sini. Ini aktivitas bongkar muat kambing, teman-teman. Jadi yang habis, yang dari mobil gitu terus dibongkar muat. Oke, teman-teman, ini dari lihat-lihat kambing, saya terus lapar, terus beli ini di sebelah pasar hewan Kaligising ya. Ada sop ayam. Oke, selamat menikmati.